Kritik masuk dari segala penjuru, membawa huru-hara baru bagi rancangan undang-undang kebudayaan. Kita udah pernah kejadian berapa kali diakui sama bangsa lain, ya kan? Harusnya juga ada tindakan dari pemerintah kita sendiri. Agar budaya kita tidak diklaim lagi oleh bangsa lain. Saat ini DPR sedang membahas rancangan undang-undang kebudayaan. Temukan fakta, realita, dan solusinya hanya di Mr. K Global TV. Dipersembahkan oleh...